Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Potosom. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial membuat simple pixel menggunakan aplikasi Adobe Photoshop menggunakan foto dari David Beckham. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan bahannya, yaitu foto dari David Beckham, dan di sini saya juga sudah menyediakan warnanya. Dalam pembuatan pixel ini, saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS5. Di sini saya menggunakan pen tool dan menggunakan save layer. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Pertama-tama kita duplikat terlebih dahulu foto dari David Beckham. Lalu di bagian bawahnya kita ambil sampel warna kuning yang telah saya sediakan. Kita pilih solid color. Oke. Nah, langsung saja kita buat terlebih dahulu warna dasar dari kulit David Beckham. Kita buat posisinya di bagian bawah dari bahan agar pada saat kita melakukan pembuatan atau pewarnaan tidak terlihat. Dalam pembuatan pixel ini, teman-teman juga bisa memulainya dari pembuatan mata. Tapi kali ini saya mencoba membuatnya dari pertama-tama membuat warna kulit terlebih dahulu. Karena di sini saya ingin membuat simple pixel, makanya layernya hanya 2. Kita percepat.
Kita pilih ini untuk menambahkan layernya lagi 4 agar dalam satu layer. Kita menambahkan warna dalam satu layer. Selanjutnya kita buat bagian jenggot. Di sini saya menggunakan warna agak kecoklatan. Oke, seperti itu. Nah, kita pilih warna putih aja. Oke, sekarang kita edit bagian alis menggunakan warna coklat tadi. Bagian sini juga sama. Lalu kita buat bagian kumis. Kita buat agak kotak-kotak biar agak beda.
sekarang bagian jenggot di bagian jenggot bawah bibir. Oke. Sekarang kita mulai pembuatan bagian mata. Dalam pembuatan bagian mata ini, saya mencoba menggunakan warna hitam. Saya sengaja membuat warna hitam terlebih dahulu. Nah, nanti di bagian tengahnya baru kita membuat bagian putih dari mata. Di bagian sini kita buat warna merah dari bagian mata. Ambil sampul dari sini saja. Lalu di bagian sini juga kita buat warna merah di bagian mata. Lalu di atasnya kita kasihkan sedikit warna putih. Oke. Oke. Sekarang kita tinggal membuat bagian bola mata. Kita pilih buat layar baru ya. Kita pilih create clipping mask agar nanti bola matanya mengikuti layar putih bagian mata yang telah kita buat tadi. Agar sama, jadi warna dasar dari matanya itu kita buat warna hitam. Kita ambil sampel ini, kita pilih ellipse tool, sorry, kita pilih sini. Oke. Lalu kita duplikatkan, letakkan di bagian sini. Kita buat layar baru lagi. Kita pilih warna coklat. Coklat. Yang ini ya. Kita pilih warna, maksud saja warna mata ini. Seperti ini. Kita pilih create clipping mask agar mengikuti bagian mata. Kita ratakan terlebih dahulu. Lalu kita duplikat lagi, tekan di bagian sini. Dalam pembuatan tutorial ini mungkin agak cukup lama, tetapi hasilnya
insya Allah menjanjikan. Nah, kita buat di bagian sini warna hitam mata, lalu letakkan di bagian sini juga. Kita pilih create clipping mark lagi, lalu di bagian sini kita buat lagi sebuah layar putih buat pencahayaan mata. Di bagian sini juga sama, kita pilih create clipping mask. Nah, lalu di sini kita pilih apa namanya ini, pilih ini ya, add layer mask, lalu kita hapus di bagian sini. Oke. Sekarang kita buat dulu bagian lekuk-lekuk dari wajah David Beckham. Kita ambil sampel layarnya dari bagian mata tadi, kita pilih ini biar tidak terlalu banyak layer yang kita gunakan. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya membuat simple pixel. Jadi saya hanya menggunakan beberapa warna, tidak terlalu detail. Tapi saya jamin hasilnya bagus. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa membuat komentar di bagian bawah video. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, dan share video ini. Seperti tadi saya membuat dasarnya terlebih dahulu, nanti warna giginya baru saya buat di bagian atasnya. Di sini saya sengaja membuat bagian raut wajahnya agar terlihat lebih natural, lebih mirip ya.
Oke. Sekarang kita membuat bagian gigi terlebih dahulu ya. Kita buat di bagian atas ini. Kita pilih klik wrapping mask. Lalu kita buat warna bagian bibir. Lalu di bagian tengahnya kita beri sedikit warna. Sedikit blending ya. Oke. Sedangkan bagian matanya kita agak kurangi sedikit warnanya, terlalu gelap. Atau kita samakan saja dengan warna alis. Coba terlihat dulu. Terlalu dominan. Sepertinya tidak bagus juga. Kita kurangi saja sedikit. Oke, yang seperti ini. Bagian matanya pun kita agak sedikit beri warna kecoklatan. Lalu di bagian
Dagingnya saya belum tadi belum kasih perut. Lihat lagi. Kalau bagian sini kita coba kasih stroke aja. Kita coba lihat dulu. Lalu di bagian take back critical chemical dulu ya. Di bagian sini kita buat saja, kita pilih dulu karena ini kita buat simple saja seperti ini. Terus yang kita angkat saja. Bagian sini juga sama. Oke, sudah mulai terlihat. Sekarang kita coba buat sedikit pencahayaan. Kita pilih dulu warna dasarnya. Kita buat di sini saja, seperti ini. Lalu di bagian sini
Oke, sekarang sudah mulai terlihat. Kalau di bagian rambut, kita buat saja ini ya. Seperti ini saja. Oke, kita lihat dulu. Nah, sedangkan di bagian atasnya tuh kita tinggal buat saja agak pencahayaan sedikit, tricking mic di bagian sini ya, warnanya agak lebih dominan. Oke, okay. Sekira ini kurang
terangkat sedikit. Sedangkan ini kita lebih terangkan lagi. Kita buat saja posisinya bagian tengah. Sekarang kita buat bagian baju ya. Kita gabungkan dulu yang ini. Di bagian tengahnya kita buat dulu warna baju. Lalu kita buat warna dasi. Lalu di bagian sini kita buat warna agak soft, lembut ya. Enggak kelihatan sedikit. Kita buat sedikit bayangan di bagian sini.